Okay. Kan dulunya dia karirnya bagus. Betul, Anda kan pernah menjadi VJ kan? VJ. Kok ke situ arahnya gue? Iya. Iya, oke. Jadi VJ kan? Bukan. VJ. Itu joki. Beri dipikir. Itu yang ini Pak. Beda. Iya, iya. Dulu VJ tahun berapa Anda? 2007-2009. 2007-2009. 2 tahun. 3. Hitung, 2007-2008-2009. 3 tahun, benar. 3 tahun, benar. 2007, 2008, 2009, 2 tahun dong. Kan mulai 2007, 2008, 2009, 3 dong. 3. 2007 ke 2008 kan setahun. Ya tapi kan proses. 2008 ke 2009 setahun, 2 tahun dong. 2 tahun. 3 tahun dong, kan mulai 2007. 9 dikurang 7 berapa? 9 dikurang 7. 2. 2 tahun. Tapi kan mulainya di 7 saya, jadi 7, 8, 9 gitu. 3 tahun. Mestinya mulai 2006. Supaya? Baru jadi 2009, 3 tahun. 3 tahun. Iya benar. Benar kan? Benar. 2007 aja deh. Ya boleh. Ya kan ini kan udah karir dia. Ya udah 2007 aja lah. Iya benar. Mike Lukoc. Oke, Anda mulai dikenal pertama kali dalam film Virgin di tahun 2004. Bukan, The Virgin. Ini band. Ini Virgin. Ini band. Itu band. Ini Virgin kan? Iya, Virgin. Terus yang mana? Dia yang ini. Kan gak mungkin. Dulu film The Virgin itu ada Laudia Cynthia Bella. Terus ada yang penyanyi kesukaan lo siapa? Aku kangen kamu. Ardina Rasti. Iya, itu awal karir Mike Lukoc di dunia film. Kayaknya tahanan ini kaget komandan kita begini ya. Kita udah 2 tahun mas ngadepin dia kayak begini. Dengerin aja mas lagunya kayak gitu kok mas. Gua kayak gimana komandan? Kasih tuh. Gue disuruh awal-awal yang sangar ya mas. Siap gitu. Nah belum ketemu nyanyiannya coba gimana? Aku kangen kamu sayang. Sungguh-sungguh kangen sayang. Gitu. Itu kayak ini, kayak mobil lagi balapan. Aku kangen kamu sayang. Tuh. Emang bawa ini begitu. Penekanannya di sayangnya ya. Agak ngayun mas. Iya. Itu film pertama? Film pertama ya. Film pertama itu. Film pertama. 2000... Berperan sebagai? Marix. Sebagai Marix. Punya dialog yang gak enak sih waktu itu. Gimana dialognya? Punya gua kecil. Gitu. Jadi dia ada dialog itu sama si Bella, kenapa dia gak bisa pacaran sama si Bella karakternya? Karena dia punya dia kecil. Oh. Jadi itu berbanding terbalik. Depannya. Kondisi Anda kan sebenarnya. Asli lebih kecil. Gua bilang kan berbanding terbalik. Berlawanan kan. Ngelan ini orang sih. Iya. Tapi ngomong-ngomong tahun 2007 katanya baru dapat award. Warga negara. 2008. Sebenarnya 2008 dapatnya. 2008. Jadi dari lahir kan lahir gede di sini, baru dapat warga negara Indonesia itu 2008 baru diizinkan. Baru dikasih sih. Lama banget ya. Sebelumnya kebangsaan warga negara New Zealand. Selandia Baru. Betul. Gegaruka aja nih. Iya nih gatel. Simpel aja nih. Iya. Masa orang gater dia senam. Iya. Garuk dong. Iya kan? Menurut informasi yang saya dapat, Anda terjun ke dunia entertainment pertama kali karena teman kamu iseng-isengin ngirim foto kamu ke salah satu talent management. Betul. Waktu itu lagi fitness, ada yang ngirim foto ke teman itu sebenarnya orang manager. Oke. Jadi dia ngajak ke entertainment di situ. Anda sebenarnya tidak punya basic aktor sama sekali? Ada sedikit waktu SMP, SMA lah, ekstrakurikuler lah gitu kan. Terus ya udah iseng, tahu alhamdulillah dapat. Padahal udah mulai casting dari tahun 2000, nggak dapat judul. Nggak ada berdapat, akhirnya dapat tuh 2004 itu waktu kenal sama teman. Jadi Anda berterima kasih dengan teman Anda itu dong. Betul. Oke, kita akan telepon teman Anda sebenarnya. Fauzan. Pak Uji nggak ikut? Bukan Pak Adli, Padlan, Pak Uji, Pak Ujan, bukan. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Nggak jadi Anda... di pokoknya. Dia dekat. Dia pikir, kok kayaknya susah ya Pak Uji? Iya, betul. Gitu. Aku boleh nyanyi nggak buat komandan boleh, setelah melihat kondisi boleh, yang boleh. Tadi? Boleh. Aku kangen kamu.
Gua seneng banget. Kesel. Orang udah ngangkat telepon. Bagaimana kalau